Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fazan nadiman. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang al-uslus salasah atau tiga landasan pokok dari risalah kecil yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada kajian yang lalu kita sudah mempelajari bersama-sama tentang pokok yang kedua, yaitu ma'rifatuddinil Islam atau mengenal agama Islam. Secara umum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan kepada kita bahwa Islam itu, agama Islam itu adalah mempunyai atau mengandung tiga unsur. Yang pertama yaitu tunduk patuh kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa menjalankan perintah Allah dengan sepenuh-penuhnya. Yang ketiga yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu secara umum seperti itu. Lalu beliau membagi tiga tingkatan dalam seorang muslim. Tingkatan yang pertama kemarin sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu Islam itu sendiri. Tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Untuk tingkatan yang pertama sudah kita kaji bersama-sama kemarin berserta dalil-dalilnya, yaitu agama Islam. Seperti yang sudah kita ketahui, tingkatan yang pertama tadi adalah mengandung lima rukun atau lima unsur yang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Jamaah rahimakumullah, secara makna bahwasanya secara mudah untuk kita pahami bahwa tingkatan yang pertama atau tingkatan paling rendah dari seorang muslim, yaitu Islam itu sendiri, meliputi segala macam ibadah fisik yang kita kerjakan, dari mulai syahadat, salat, puasa dan seterusnya. Sedangkan rukun iman ini sebagai amalan atau ibadah dari hati kita. Kalau Islam, rukun Islam itu adalah amalan-amalan fisik, sedangkan rukun iman adalah amalan-amalan hati. Sedangkan ihsan itu sendiri merupakan buah dari keimanan dan keislaman kita. Bagaimana cara kita di dalam menjalankan amalan-amalan fisik maupun hati, menghadirkan Allah di dalam setiap amalan-amalan kita. Itu secara umum seperti itu hubungannya tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kalau Islam itu ada tingkatan yang paling rendah, yaitu amalan fisik. Ya, kadang seorang itu melaksanakan amalan fisik seperti syahadat, sholat, puasa, akan tetapi hatinya lalai. Hatinya tidak mengimani dengan keimanan yang benar. Kadang seorang bahkan mereka mengaku Islam, akan tetapi ada beberapa bagian daripada keislamannya yang tidak sempurna atau tidak mengimani secara keseluruhan. Makanya seorang muslim yang dikatakan muslim
itu belum tentu ya dia dikatakan mukmin. Dalam ayat Al-Qur'an para ulama membagi beberapa kondisi antara muslim dan mukmin, antara kedudukannya. Kata para ulama, ketika di dalam ayat Al-Qur'an itu berdiri sendiri, katanya misalnya muslim itu berdiri sendiri, maka itu sama saja artinya dengan mukmin. Begitu juga kata-kata mukmin, ketika itu berdiri sendiri itu berarti mengandung makna seorang muslim. Ketika itu berdiri sendiri dalam kalimat dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ketika kata mukmin dan mukmin itu berada di dalam satu ayat misalnya, itu baru bisa atau baru menandakan bahwa ada tingkatan lebih atau tingkatan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yaitu antara Islam dan iman. Seorang yang Islam kalau konteksnya berada dalam satu ayat, itu berarti belum tentu yang muslim adalah mukmin. Akan tetapi kalau kalimatnya berdiri sendiri itu mencakup makna yang dua-duanya. Itu muslim itu ya mukmin, mukmin ya muslim. Karena secara umum ya kita alhamdulillah ya minimal kita ini sudah menjadi muslim sekaligus mukmin. Hanya muhsinnya mungkin yang belum ya. Belum lapor sampun. Mudah-mudahan sampun. Jamaah rahimakumullah, kita akan sedikit membahas atau melanjutkan tentang tingkatan yang kedua, martabah as-saniyah, yaitu al-iman. Beliau menyampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan, wahuwa bid'un wasab'una su'bah, ya. Iman itu kata beliau terdiri dari 70 bagian atau lebih. Itu seperti sabda Rasulullah, ya. Fa'alaha, yang paling tinggi kata beliau qaulu la ilaha illallah, adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah kata beliau imatatul adza 'anit thariq, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan segala sesuatu yang ada di jalan. Ya, kita maknai sedikit kalimat ini. Bahwasanya iman adalah ada bercabang-cabang. Kalimat 70 cabang di sini bukan berarti iman itu hanya 70, tidak. Akan tapi menandakan bahwa iman itu banyak, bisa lebih dari 70 cabangnya, masing-masing mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Maka yang paling tinggi adalah kalimat atau perkataan seorang yang mengatakan la ilaha illallah dengan perkataan yang benar. Ini derajat keimanan yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah menyatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan keimanannya, ya, bukan hanya di kata-kata saja, ini menandakan bahwa dia sudah mencapai derajat keimanan yang paling tinggi. Ketika seorang mencapai derajat keimanan yang paling tinggi, sudah tentunya derajat yang lebih rendah dia banyak mengerjakan. Dan di sini beliau menyampaikan wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Derajat yang paling rendah, ya, paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Lalu beliau melanjutkan wal khaya'u su'batum minal iman. Al khaya'u adalah apa? Malu. Malu itu sebagian dari atau penggal daripada keimanan. Barang siapa yang dalam dirinya sudah tidak punya malu, itu berarti
sebagian dari keimanannya hilang atau bahkan sama sekali dia tidak punya keimanan. Gitu. Ini penting untuk kita pahami, ya. Dalam agama Islam luar biasa. Bahkan malu itu merupakan bagian daripada iman. Seorang dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda kurang lebih artinya adalah seperti ini. Barang siapa yang sudah tidak punya malu, maka silahkan berbuat semaunya di dalam kehidupan dunia ini, ya. Ya, utamanya adalah kita malu kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Ketika kita misalnya tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dengan semestinya, kita semestinya pertama adalah malu kepada Allah. Allah yang sudah memberikan kita segala macam, ya, akan tetapi kita tidak menunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Kita tidak mentaati apa-apa yang menjadi perintah Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa arkanuhu sittah, dan rukunnya ada 6. Ya, agama ini, ya, kita ketika mempelajari agama di dalam kita ketika belajar terkait agama tidak seperti pelajar, ya, tidak seperti seorang pelajar SD, SMP dan sebagainya untuk dihafalkan itu tidak, tapi untuk dihayati. Rukun Islam apa? Ya, 6. Apal tapi tidak menghayati percuma. Maksudnya seperti itu. Jadi esensinya adalah kita memahami terkait dengan rukun Islam maupun rukun iman. Jangan hanya menghafal. Iya, rukun Islam apa? Hafal syahadat, sholat dan sebagainya, tapi orang tahu misalnya tidak pernah menjalankan itu. Itu bukan seperti itu ketika kita mengkaji sesuatu. Begitu juga dengan rukun iman ini. Ya, kita bahas sedikit-sedikit. Wa arkanuhu sittah, yaitu yang pertama, antu'mina billah. Yang pertama, kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Keimanan kepada Allah tidak bisa terlepas dari tauhid, tidak bisa terlepas daripada akidah yang lurus, dinul qayyim, agama yang lurus, yaitu agama yang mentauhidkan Allah, atau akidah, keyakinan yang meyakini keesaan Allah di dalam segala hal. Dalam istilah ilmu tauhid, para ulama membagi 3, yaitu dalam masalah ubudiyah, ilahiyah dan asma wa sifat. Itu baik dalam beribadah, baik kita meyakini hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, kita harus juga meyakini hanya Allah lah yang bisa memberikan kita manfaat, memberikan mudarat atau mengatur segala alam semesta ini. Itu begitu juga kita juga harus mengimani apa-apa terkait nama dan sifat Allah yang disampaikan oleh Allah baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kita tidak boleh membatasi nama dan sifat Allah, kita tidak boleh mengarang-arang, ya, nama dan sifat Allah. Ini maksudnya, ini penjelasan para ulama. Walaupun dahulu kala kita tidak mengenal, Rasulullah tidak pernah mengajarkan tauhid dibagi 3, tidak pernah. Ya, kenapa para ulama membagi tauhid menjadi 3? Karena ada sebagian orang yang berusaha untuk mengimani Allah, beribadah kepada Allah, akan tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu. Kenapa kok asal usulnya para ulama membagi tauhid menjadi 3? Ya, tauhid dalam ibadah, tauhid dalam rububiyah, tauhid dalam asma wa sifat. Kenapa demikian? Karena ada sebagian ulama, sebagian orang, ya, mereka mengamalkan tauhid hanya terkait uluhiyah saja, sedangkan ibadahnya tidak. Katanya asal mengimani Allah yaitu tauhid. Padahal tidak demikian. Kalau hanya mengimani Allah, banyak orang mengimani Allah, akan tetapi mereka tidak menyembah kepada Allah
dengan apa-apa yang diperintah oleh Allah, sehingga ini tidak sempurna keimanannya. Nah, keimanan yang di sini adalah keimanan yang sempurna, baik uluhiyahnya, baik ubudiyahnya, maupun asma wa sifatnya. Ini seperti itu. Secara tekniknya, ya, bahasa ulama itu seperti itu. Kalau kita orang awam, ya, pada intinya seperti yang sudah jelaskan di awal, bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dari Al-Quran, dan juga kita mengenal Allah dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita mengenal Allah? Ya seperti itu, kita mengenal Allah dari Al-Quran, dari apa yang ada di sekeliling kita. Itu semuanya menandakan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Itu seperti itu. Yang berikutnya adalah beriman kepada malaikat. Ya, beriman kepada malaikat, kita sudah barang tentu tidak boleh kita mengimani malaikat dengan cara-cara yang tidak ada dalilnya. Itu, ya. Artinya bagaimana kita mengimani Allah harus dengan ilmu, mengenal Allah, siapa itu Allah, bagaimana ciptaan Allah. Bagaimana kita mengimani malaikat juga harus dengan ilmu. Ilmu yang sahih hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu tidak boleh kita percaya, kita tidak boleh mendengar ketika orang berbicara malaikat itu begini, 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 tapi tidak berdasar dengan dalil yang sahih. Itu. Makanya kita harus memahami, mengimani malaikat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kita tahu bahwasanya malaikat itu makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak mempunyai jenis kelamin, ya, dan tidak mempunyai nafsu. Ya, para malaikat diciptakan untuk selalu taat kepada Allah, tidak seperti jin dan manusia. Ya, jin dan manusia diberi pilihan oleh Allah. Siapa yang mau taat silahkan, yang mau kafir juga sih silahkan. Semuanya sudah dijelaskan. Padahal para malaikat diciptakan oleh Allah tidak mempunyai hawa nafsu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, ya dia akan senantiasa mematuhinya. Ya. Kita tahu dari banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an terkait para malaikat. Begitu juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kita tidak boleh menyembah mereka, menyembah malaikat tidak boleh. Kita harus menyembah yang menciptakan malaikat. Jumlahnya berapa para malaikat kira-kira? Panjenengan ngimannya berapa kira-kira? Mana 100, 200, apa 300? Yang jelas kita tahu bahwa setiap manusia itu didampingi oleh dua orang malaikat. Berarti jumlah malaikat kurang lebih banyak daripada jumlah manusia, belum lagi malaikat yang mengatur segala macam urusan. Ya, kenapa Allah menciptakan malaikat? Mok Allah bisa sendiri? Kenapa seperti itu? Kalau ada yang bertanya, kira-kira panjenengan, saya ajak berpikir. Allah kan maha bisa segalanya, ngapain dia butuh pembantu? Kenapa dia harus ciptakan malaikat? Bukan membantu Allah, tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Bukan berarti ketika ada misalnya malaikat yang mengatur hujan. Ya, apakah Allah tidak mampu mengatur hujan sendiri? Mampu. Akan tapi sengaja Allah menciptakan malaikat untuk menunjukkan kekuasaannya. Ya, ada lagi malaikat yang tugasnya menyangga arsy-Nya Allah. Ada di dalam Al-Qur'an disebutkan ada 8 malaikat yang senantiasa menjaga. Tugasnya hanya menjaga ya sampai hari kiamat besok, ya tugasnya seperti itu. Itu. Begitu juga dengan malaikat Jibril yang kita tahu, malaikat Israfil yang kita tahu, semuanya diberi tugas masing-masing. Itu semuanya akan setia ya sampai hari kiamat. Yang tugasnya meniup trompet misalnya, disebutkan dalam banyak hadis. Itu sampai hari ini sudah disiapkan, sudah bersiap-siap.
semenjak diciptakan, ya, diberi tugas untuk meniup trompet misalnya, dia tidak akan bergeming sedetik pun. Tinggal menunggu perintah. Kalau sudah ada perintah untuk meniup trompet, dia akan meniup trompet. Ya seperti apa? Wallahu a'lam. Hanya saja kita mengenal malaikat ini memang ciptaan Allah yang mempunyai, disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, mempunyai sayap. Ya, ada yang dua, ada yang tiga, empat, dan sebagainya. Dan besarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah malaikat melihat bentuk aslinya malaikat Jibril dua kali. Yang pertama ketika berada di Gua Hira, yang kedua pas berada di Sidratul Muntaha. Ketika berada di Gua Hira, Rasulullah melihat malaikat Jibril berada di langit. Kata beliau, sayapnya itu terbentang yang menutupi langit. Sayapnya. Itu. Jadi ketika turun maring bumi, kira-kira medeng apa orang, pertanyaannya. Makanya kenapa Allah tabarok wa ta'ala tidak menurunkan malaikat di muka bumi? Kenapa? Yaitu tadi, bumine ora medeng. Bumi itu diciptakan untuk manusia, sing cilik-cilik kayak panjenengan. Apalagi kalau Allah yang turun ke dunia, tidak mungkin kuat dunia ini untuk menampung itu semuanya. Ini terkait dengan malaikat. Jadi kita harus mengimani para malaikat ini ciptaan Allah, semuanya diciptakan Allah, semuanya mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ya, panjenengan jangan usil bertanya, ini kalau malaikat Jibril kan tugasnya apa? Waktu kita belajar di sekolah, apa? Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Karena sekarang sudah tidak ada rasul, berarti nganggur ya sekarang. Jangan seperti itu pertanyaannya. Ya, Allah punya tugas yang lain, ya. Yang namanya menyampaikan wahyu itu kan juga terkait kepada seluruh manusia sebenarnya. Ada orang-orang yang kalau tingkatannya rasul adalah wahyu, kalau tingkatannya orang saleh mungkin ilham, kalau tingkatan kita orang biasa mungkin firasat-firasat kebaikan. Itu mungkin saja itu yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Ya. Termasuk juga malaikat penjaga surga dan neraka. Sekarang kan belum ada nih penghuninya. Berarti sekarang nganggur mbok. Jangan bertanya seperti itu. Ya wallahu alam, iya, sampai hari kiamat besok hanya dengan baru ngerti, oh kae sing jaga surga itu yang jaga neraka dan sebagainya. Apalagi kalau yang paling sibuk mungkin malaikat mungkar nakir ya. Setiap hari banyak orang yang apakah itu hanya satu atau dua malaikat, ya wallahu alam, tidak ada penjelasan yang sahih terkait hal tersebut, ya. Apakah karena namanya munkar dan nakir ini penyebutan saja, seperti rokib dan atid. Itu bukan berarti rokib satu, atid satu, tidak. Tapi setiap manusia itu didampingi oleh rokib dan atid. Berarti malaikatnya ya logikanya tidak hanya dua, ya. Akan tapi setiap manusia itu didampingi. Kita semuanya akan didampingi sampai hari kiamat, sampai di padang mahsyar nanti kita akan membawa pendamping-pendamping kita yang akan menjadi saksi apa-apa yang kita kerjakan sewaktu di dunia. Itu seperti itu. Itu para malaikat secara umum, ya. Kita harus mengimani malaikat seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang berikutnya adalah waqutubihi dan kitab-kitabnya. Kita harus meyakini bahwasanya Allah sudah menurunkan kitab, ya, mengutus para rasul, ya. Ini berhubungan, ya. Waqutubihi wa rusulihi, rasul dan kitab. Allah mengutus para rasul, Allah juga di samping mengutus para rasul menurunkan kitab-kitabnya, ya. Baik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan. Karena mungkin saja, ya, Allah tidak menyebutkan secara keseluruhan.
termasuk Rasul, ya, termasuk para anbiya dan Rasul. Tidak semuanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu hanya sebagian saja. Hikmahnya wallahu a'lam. Itu, ya. Allah sudah menurunkan kitab, seluruh kitab-kitab Allah dan seluruh rasul-rasul Allah itu semuanya adalah orang Islam. Tidak ada rasul yang beragama Kristen, enggak ada. Ya. Rasul kok beragama Yahudi, apalagi rasul beragama yang lain. Itu tidak ada. Semua rasul adalah beragama Islam. Itu. Kita tahu bahwa yang para anbiya dari Nabi Adam itu disebut nabi, ya. Rasul itu baru disematkan mulai dari Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh baru mulai dikenal sebagai rasul yang pertama. Rasul yang terakhir kita tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bedanya kalau nabi ini hanya menyampaikan, sedangkan rasul ini adalah orang yang diutus oleh Allah tabarak wa taala. Setiap rasul adalah nabi, akan tapi nabi itu belum tentu seorang rasul. Itu seperti itu. Secara apa namanya? Pengetahuan anak kecil lah, ya, pengetahuan pelajar. Ya, kita tidak membahas masalah yang seperti itu. Akan tapi kita harus mengimani semuanya. Mengimani semuanya. Kita mengimani Nabi Adam, kita mengimani Nabi Idris, Nabi Saleh, ya, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Semuanya kita mengimani. Dan mengimani mereka adalah orang-orang Islam yang insya Allah akan menjadi penghuni-penghuni surga beserta para pengikut mereka. Itu. Kita mengimani itu semuanya sesuai dengan apa-apa yang disampaikan oleh Allah. Seluruh kitab-kitab Allah kita harus meyakini semuanya pada pokoknya adalah sama, ya, baik rasul maupun kitabnya semuanya menyuruh manusia untuk bertauhid. Pada prinsipnya seperti itu, menyuruh manusia untuk menyembah Allah saja, tidak syirik, tidak melakukan kesyirikan. Hanya perbedaannya barangkali hanya cara beribadahnya saja. Itu, ya. Mereka pada intinya sama. Mereka sholat, mereka puasa dari zaman Nabi Nuh barangkali, ya, Nabi Adam dan sebagainya. Itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akan tadi mungkin caranya berbeda, jumlahnya juga berbeda. Seperti itu. Dan mengimaninya adalah dengan keimanan hakiki. Keimanan yang dibangun berdasarkan ilmu. Itu. Jangan kita mengimani Rasulullah misalnya, mengimani ketika apa, bulan Maulud tanggal 12. Nabi Muhammad kuwi turun maring dunia angger sing merayakan maulid nabi arep ditekani nabi. Ini keimanan yang ngawur. Itu. Keimanan yang ngawur. Kita meyakini rasul itu sama kali panjenengan, sama-sama manusia. Itu. Sama-sama manusia. Ketika mati ya sudah, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Besok menjelang hari kiamat akan diturunkan lagi ke dunia. Itu saja. Ya, yang lain tidak mungkin dibalik. Ya, bolak-balik alam akhirat dan alam dunia. Tidak seperti itu. Ya, kalau Allah menyampaikan seperti itu kita beriman. Akan tapi karena Allah tidak menyampaikan. Kalau ada orang mengatakan, ya, misalnya Nabi Muhammad menghadiri setiap acara maulid Nabi yang diadakan oleh umatnya. Ini berarti omongan ngawur, tahayul. Itu, tahayul. Kita tidak boleh mempercayainya. Kalau misalnya ada misalnya seorang ustaz, saya pernah membaca, mendengar di banyak media. Ada seorang ustaz mengaku anggar numpak mobil jadi Nabi Muhammad melu. Mungkin panjenengan pernah melihat. Nangutubillah. Luar biasa ustaz itu.
Bahkan para sahabat yang mulia saja mereka tidak pernah mengklaim seperti itu. Ini ada ustadz dari Indonesia mengaku bahwa ketika naik mobil itu Nabi Muhammad melu nang burine. Ini keimanan yang keliru, ya. Mana yang keliru? Kita harus meyakini bahwa kitab-kitab yang datang dari Allah itu semuanya benar, ya. Dan kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran semuanya benar. Akan tapi kita tidak boleh atau kitab-kitab sebelumnya kita percaya. Akan tapi kita tidak boleh mengimani 100%. Ya, dengan isinya yang sekarang maksudnya. Kenapa? Karena digambarkan oleh Al-Quran, dikabarkan oleh Allah bahwa kitab-kitab samawi yang dulu yaitu Taurat, Injil, yang sekarang kalau dikenal itu, kalau Taurat dikenal dengan perjanjian lama, Injil itu perjanjian baru, dua-duanya sudah banyak campur tangan manusia, sudah dirubah-rubah sehingga banyak kontradiksi. Jadi kita tidak boleh mengimaninya. Isinya kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan Taurat, Zabur dan Injil. Ya, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, terus Injil kepada Nabi Isa. Kita mengimani itu semuanya. Kan tapi isinya yang sekarang ya kita tidak boleh mengimani. Itu kita boleh mengimani kalau sesuai dengan Al-Qur'an. Itu. Misalnya ya kemarin ya orang Nasrani sekarang mengimani bahwa Nabi Isa itu lahir pada tanggal 25 Desember. Gitu. Padahal di Al-Qur'an dalam surat Maryam Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa lahir ketika musim panas. Ketika buah kurma lagi matang-matangnya kira-kira bulan Agustus ya, atau Juli Agustus. Itu sangat bertentangan. Yang kita imani mana? Al-Qur'an. Kalau tanggal 25 di sana itu musim dingin, ya, musim dingin. Itu padahal ya Al-Qur'an menyatakan demikian ketika Maryam sudah hampir melahirkan, beliau itu berteduh di bawah pohon kurma. Dengan mukjizat Allah Maryam ini menjejakkan kakinya ke pohon kurma, kurmanya pada tiba untuk dimakan oleh beliau. Ini menandakan bahwa saat kelahiran Nabi Isa adalah musim panas, musim ketika kurma sudah matang. Dan kurma matang itu kira-kira ya bulan Juli atau Agustus, ketika lagi panas-panasnya. Sementara orang-orang Nasrani mereka merayakan kelahiran Isa atau Yesus Kristus pada bulan Desember. Padahal bulan Desember itu musim dingin. Kenapa mereka menggambarkan dengan salju, dengan Sinterklas dan sebagainya? Itu semuanya adalah pertentangan dengan Al-Qur'an. Makanya kita tidak boleh ya mengucapkan selamat Natal kepada mereka, tidak boleh sama sekali. Karena mengandung kesyirikan. Ya, mengimani sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Kita tidak boleh. Perkara ada yang membolehkan ya biarkan sajalah. Ya, biarkan saja. Itu enggak usah didebat karena pengetahuan ini sudah menjadi pengetahuan umum sebenarnya. Semuanya sudah memahami hanya karena pertimbangan segala macam. Ya. Iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kepada Rasul, Rasul Allah. Yang berikutnya, wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Ini juga harus dengan ilmu. Dan Alhamdulillah kita sudah mengkajinya dari A sampai Z. Apa nasib kita? Ya, dari mulai kematian kita sampai nanti masuk surga insyaAllah. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan sangat-sangat detail. Kita hanya boleh mengimani yang diwahyukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita harus mengimani yang namanya hari akhir itu berarti ketika kematian datang kepada kita.
ya, wal yaumil akhir. Ya, apa rentetan peristiwa yang akan terjadi kepada diri kita dan seluruh manusia, itu yang dimaksud dengan yaumil akhir. Itu. Kita harus mengimaninya semuanya, dari mulai kematian, dari mulai proses sakaratul maut. Ya, itu kita mengimaninya. Lalu ketika nyawa kita sudah melayang, kita dibawa ke langit. Ketika kita termasuk orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, kita akan dibiarkan masuk. Ya, tapi ketika kita orang yang banyak berbuat maksiat, kita akan ditolak. Ya, bahkan nyawa kita ditolak oleh para malaikat. Gitu. Lalu di alam kubur, ya, kita sudah mengimani hal-hal yang akan terjadi di alam kubur. Kita akan mendapat ujian di alam kubur. Siapa yang lulus ujian, insya Allah akan selamat. Ketika yang tidak bisa menjalani ujian tersebut, akan celaka. Setelah itu apa? Kita akan tidur, ya. Tidur menunggu datangnya hari kiamat. Ya, kalau orang yang salih, ya dia akan tidur nyenyak. Akan tapi ke orang yang tali, orang yang durhaka, ya tidurnya tidak akan nyenyak. Kayak Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran, setiap pagi dan petang akan ditampakkan neraka. Coba panjenengan bayangkan, ya, lagi turu esuk karo sore dimimpeni dengan hal-hal yang buruk. Kira-kira apa yang terjadi? Ya seperti itu kira-kira. Ya, itu terjadi terus sampai hari kiamat. Padahal Fir'aun itu meninggalnya kapan? Berapa tahun yang lalu? Kira-kira Fir'aun itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Berarti sekarang sudah 1500, nggih? Sudah 3500 tahun. Turu selama 3500 tahun. Setiap pagi dan petang ditambahkan neraka. Kira-kira seperti apa? Itu. Berbeda dengan kaum muslimin, ya. Ya, diibaratkan tidurnya seperti sangat lelap. Ya, tidak terasa, ngerti-ngerti nanti dibangkitkan oleh Allah ketika kapan? Ketika ditiupkan sangkala yang kedua. Yang kedua. Yang pertama adalah untuk kehancuran bumi dan seisinya. Sangkala yang kedua adalah untuk membangkitkan, ya. Kita semuanya manusia itu yang akan terjadi. Setelah itu kita akan apa? Setelah dibangkitkan dari alam kubur kita kemana? Menuju ke padang mahsyar, sebuah tempat seperti lapangan bal, ya. Akan tapi tidak ada tedeng aling-alingnya sedikit pun, dan matahari didekatkan sejauh 1 mil, itu 1 mil sih sepira, ya, ya kira-kira sekilo lebih. Kalau sekarang berapa kilo matahari? Digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada manusia-manusia yang apa? Yang tenggelam karena saking panasnya, tenggelam oleh keringatnya. Ada yang dinaungi oleh awan. Tergantung, semuanya tergantung daripada amalan-amalan kita. Itu. Lalu kita akan menghadapi yaumul hisab, yaumul mizan, ya. Itu semuanya kita akan dihisab, ditimbang amal kebaikan kita. Apakah selesai? Belum. Sangat lama prosesnya. Ya, ketika sudah ditimbang, lalu kita masih diuji dengan apa? Si sirat. Kita akan diperintah untuk menyeberang jembatan, ya, antara surga dan neraka. Itu siapa yang selamat, dia akan sampai ke surga. Itu semuanya sudah kita jelaskan, ya. Kita harus mengimani itu semuanya sekali lagi dengan ilmu yang benar. Itu. Ketika seorang sudah masuk ke alam kuburnya, orang mungkin balik maning tilik umah, boten.
ya, sudah ada namanya barzah. Kenapa disebut alam barzah? Barzah itu kayak dinding. Ya, dinding penyekat, tidak bisa. Kita yang hidup tidak bisa masuk ke sana, yang mati juga tidak bisa masuk ke sana. Masuk ke sini maksudnya. Itu namanya barzah. Tidak mungkin ada orang mati balik maning itu kecuali Nabi Isa, ya. Nabi Isa memang oleh Allah diangkat besok apa namanya? Dikembalikan lagi ke dunia. Itu. Yang terakhir yaitu bil qadar, ya, dengan takdir khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. Semua yang kita alami adalah dengan takdir, ketentuan Allah semuanya, ya. Allah menjadikan sebab dan akibat dalam bahasa orang-orang yang tidak beragama, ya, tidak beragama. Ada sebab, ada akibat. Ya, semua yang terjadi pada diri kita, baik itu berubah kebaikan maupun keburukan, itu semuanya bil qadar, ya, dengan takdir Allah. Ya, kita harus mengimani itu semuanya. Ya, ketika terjadi kebaikan dari kita, kita harus sadar bahwa itu semuanya datang dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan menerjemahkan rasa syukur kita dengan taat kepada Allah. Itu. Ketika kita diberi kesehatan, diberi kelimpahan rezeki, kita harus sadar, bersyukur kepada Allah, dan kita berusaha untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dari takdir baik yang menimpa diri kita. Begitu juga ketika ada takdir buruk, ada suatu musibah yang menimpa kita, kita harus yakin bahwa itu semuanya adalah dari Allah. Seorang muslim harus senantiasa optimis, ya. Jangan ketika ditimpa musibah lalu merasa berputus asa dari rahmat Allah, jangan. Kita harus yakin, ya, bahwasanya musibah-musibah yang menimpa kita salah satunya adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Kalau kita kembali ke situ, ayem, ya, ayem. Apapun musibah yang menimpa diri kita, kita lalui dengan tegar, ya, dengan hati yang tegar, tidak terlalu bersedih. Ya. Lalu beliau menyampaikan dalil sedikit. Wa dalilu ala hadhil arkani sita, dan dalil daripada rukun iman yang keenam ini adalah qaulullah ta'ala, firman Allah dalam Al-Qur'an, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Itu dalilnya, itu dalam surat Al-Baqarah, ya, 177 kalau enggak salah, ya. Bukanlah sebuah kebaikan kamu memalingkan wajahmu menghadap timur maupun menghadap barat, ya. Akan tetapi kata Allah, kebaikan itu adalah siapa-siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi atau rasul. Itu, ini berarti berapa di sini? Berapa? Kalau 2 3 4 5, baru 5. Itu. Sedangkan tentang takdir adalah firman Allah taala, inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini di antara dalil-dalil terkait rukun iman ini. Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya yang dilihat itu bukan gerak-gerik kita, ya. Yang paling utama kita sholat itu laisal birra kalau tidak didasari dengan keimanan. Maksudnya seperti itu. Bukanlah kebaikan kamu sujud, ruku, menghadap timur, menghadap barat. Bukan sebuah kebaikan kalau tidak didasari dengan keimanan.
ya, ibadahnya seperti ibadah anak kecil, tidak mendapatkan nilai karena anak kecil itu belum tahu. Walaupun dia rajin sholat, anak kecil rajin sholat ya belum mendapatkan pahala, karena di pada hakikatnya dia belum memahami, ya, dia beribadah bukan dasar keimanan. Kita orang dewasa, ya, muslim yang sejati, semestinya kita beribadah berlandaskan keimanan kita. Itu maksudnya seperti itu. Makanya secara umum bahwa rukun Islam yang lima itu adalah sebagai ibadah fisik, sedangkan rukun iman yang enam itu sebagai ibadah hati. Harus dua-duanya nyambung atau dimiliki oleh kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Insyaallah kita teruskan dengan tingkatan yang ketiga di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.